أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم المهتدين ونجوم المعتدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته، وعنا معهم جميعا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، terima kasih pada Al-Fadhil pengurusi Majlis kita pada malam ini. Saya hormati pengurusi KAP Adi Mahsuri, ahli jawatan kuasa dan semua yang terlibat dengan kejayaan program Sambut Maulud Rasul pada malam ini. Semua ahli yang hadir bersama dengan kita, ahli taman yang hadir bersama dengan kita, untuk menzahirkan rasa kasih sayang, cinta kepada amal jama'i. Kita bergotong royong untuk menzahirkan rasa kasih sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat mengadakan majlis seperti begini. Penceramah pada malam ini adalah orang dari luar. Ya, saya bukan orang Malaysia. Dan inilah yang kita mewujudkan dalam masyarakat kita. Sebab ini yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pada satu ketika dulu. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam boleh menyatukan antara umat? Bagaimana baginda Nabi boleh menyatukan antara umat? Sama ada kaum muslimin seperti mana yang ditaku bahawa sistem yang dipanggil sebagai mu'afat, Nabi menyatukan antara muhajirin dengan ansar, atau seperti mana yang bagi Nabi SAW buat apabila orang Islam sama ada muhajirin atau ansar jadi enam, jadi hebat. Nabi menyatukan antara kaum muslimin pula dengan kaum yang bukan muslimin atau agama lain yang terdapat juga berada di sekitar kawasan Madinah. Ada juga dua kabilah yang cukup besar, kabilah Aus wal Khazraj, yang beragama Yahudi. Dan kita kira dia menceritakan bahawa kabilah itu bergaduh selama 40 tahun. Semua kabilah ini harus dengan Al-Khazraj ini selalu bergaduh selama ini sampai 40 tahun. Dan ini dengan ketidakan bagi Nabi SAW dan pembahina, maka bagi Nabi boleh menyatukan antara suku bangsa dan suku kaum. Dan kita tengok contoh yang abadi, Nabi boleh menyatukan antara muhajirin sampai dia boleh merupakan bangsa, boleh lupakan bahasa. Sehingga Nabi contoh, sehingga Nabi Yala didatang dari mana, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga Nabi Yala orang dari Habasyah di mana? Hari ini kita panggil Ethiopia. Oh, putus dari Afrika. Dia maklet di kulit warna hitam, kulit hitam. Dia boleh duduk sebelah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang Sayyidina Salman bin Farisi atau Suhaib bin Umar yang datang dari Eropa boleh duduk pula sebelah dengan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Jadi sama sekali tidak ada beza.
والجبل سهل وسهل. Kenapa? Oleh kerana mempunyai satu titik kesamaan yang cukup kukuh, itu adalah nikmat Islam. Jadi hari ini boleh dikatakan contoh mereka sama juga dengan kita hari ini. Kita berceramah, kita cukup dari luar, kita berlainan bangsa, berlainan bahasa, berlainan adat budaya lagi, tetapi kita mempunyai satu titik kesamaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini nikmat Islam tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini selepas 1441 tahun kita bertemu di sini kerana kita memanfaatkan, kerana kita menunjuk, kita kasih sayang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pesan kepada umat dia, pegang teguhlah dengan sunnah aku. Cara penyampaian saya ini punya. Okey. Ha. Saya tak cakap tadi kalau saya saya cuba mengelok pada dia di Belanda. Jadi, bagi Nabi SAW, dia bersihkan hati mereka supaya iman itu masuk dalam hati mereka dan memberi semangat berukhuwah. Inilah yang kita wujudkan dalam masyarakat kita hari ini. Sebab mungkin penduduk kawasan ini, penduduk tanah ini, mungkin adalah asalnya dari tempat lain, tetapi dia dah berhijrah dan berbeda duduk di sini, ya, dan dia jarang-jarang balik ke tempat asal dia. Okey, maknanya kita wujud hubungan baik antara kita dengan jiran kita, dengan masyarakat. Bukan sekadar kita pergi pagi bekerja, kemudian kita balik masuk tutup pintu rumah, kemudian kita ni tak ada hubungan dengan masyarakat. Ada kita ni tak ada hubungan dengan jiran kita. Kita tidak sampai berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku perlu dapat tahu bahawa jiran dia yang agama Yahudi bukan baik sangat, tetapi jiran dia sangat jahat. Setiap kali baginda Nabi keluar pergi sahabat, maka Yahudi di jiran dia, dia letak bermacam-macam benda-benda busuk, ya, yang mengganggu jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tetapi satu ketika baginda Nabi keluar pergi ke masjid untuk sahabat, dia tengok benda kotor kayu. Oh, Nabi di mana Yahudi? Jadi dia mula salat. Sebab yang selalunya buat aktiviti bicara ni adalah jiran dia. Jadi apa yang berlaku? Nabi tanya sahabat, di mana dia yang sudah berpindah tu? Sahabat jawab, kata dia tak jatuh ke sakit. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau jiran kita dia banyak buat benda yang tidak apa nama ni, macam sampah lah, kalau kita cakap ni sampah lah. Sampah ni sepatutnya kita letak di tong sampah. Dan orang tak letak tong sampah, kita masukkan sampah ke dalam tong sampah lah. Tapi kita keluar pula dengan jiran kita ni yang letak sampah tu berada. Oh, kita keluar pergi solat ni bagi hari-hari lah. Kita tengok alamak, terambak kita ni lah. Dia sampai kita, hei, kita ni dah lama ni sampah ni. Kalau kita dapat tahu bahawa jiran kita ni sakit, oh, tidak buat ungkapan begitu. Nabi tidak buat ucapan macam itu. Nabi kata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ada yang lalu Yahudi jatuh sakit, lalu dia dah sakit, maka mustahak wajib kita pergi ziarah dia. Kita nak cari makhluk tuan-tuan dan tuan-tuan akhlak, setinggi akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi diutuskan kerana untuk bawa rahmat, bukan rahmat bagi orang Islam saja, rahmat untuk sekalian alam. Inilah yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW, rahmat. إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Sayangilah semua yang duduk atas muka bumi. Barulah kita boleh dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau lah kita
ini dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yang bermaksud orang yang mengajuk ke majlis ya, dan duduk dalam majlis itu baca Quran, hatta yatadara sunnahu bainahum, hatta mereka mengkaji, bertadabbur, bertafakkur mengenai ayat suci Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syafatuhum malaikat, malaikat turun dan mengiringi mereka, dan rahmat nazar alaihim rahmat. Kemudian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa turun. Ya, ini majlis majlis kita di tuan-tuan dan puan-puan. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa turun. Nah, rahmat ini kesannya dia akan menumpukkan hati kita. Dia akan menumpukkan hati kita. Ini sebab kita bersilatul rahim. Kemudian sampai dalam sebuah hadis Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis itu, sesungguhnya aku menciptakan rahim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rahim, dan sifat rahim itu, dan aku ambil daripada sifat rahim, daripada rahim itu sifat rahmat aku, sifat rahmat, dan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bagi pada 100 bahagian. Allah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berkata 99 bahagian, dan hanya lepaskan di dunia ini satu bahagian sahaja. Dalam hadis itu dia kata, daripada sebahagian itu, seorang kuda, dia angkat kaki dia dari anak dia, tak ijuk anak dia yang kecil. Sebab kuda takut dia berangkat, tapi dia faham, kalau dia ijuk anak dia, dia akan menyakiti anak dia. Anak dia akan jadi sakit. Jadi, kalau seorang, kalau seekor kuda, dia hati rahmat. Ya, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberi kelebihan pada anak Adam ni, ya, berbandingkan dengan makhluk lain. Antara kelebihan utama adalah nikmat akal. Akal. Kita kepada perempuan, kita dikurniakan dengan akal. Kenapa? Kerana kita mau memakmurkan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hamba kita di bumi ini, kerana kita nak jadi khalifah. Nak jadi khalifah, nak memakmurkan bumi ini. Jadi nak memakmurkan bumi sekilah kita pakai nindah ni, angkat ni. Jadi kalau angkat tu begitu penting, dan angkat ni berkaitan dengan taklif, kita jadi kalah sebab kita mempunyai akal. Jadi istilah kita cari cek di mana akad itu. Adakah akad itu di kepala atau akad itu dalam hati? Ini perselisihan antara ulama. Saya cenderung pada hati. Sebab hati manusia ini, dia mempunyai berbagai sifat, berbagai sikap. Khususnya, dia akan menandungi takwa dan juga iman. Jadi, kalau hati itu atau jantunglah begitu penting, mestilah kita cek. Tengoklah apa yang ada dalam hati kita. Hari ini kita selalunya ambil berat hal orang lain, tapi kita tidak ambil berat hal kita sendiri. Kita cubalah tuan-tuan, ya, sebagai langkah pertama, kita akan tentuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya, dengan berkat majlis kita ini, kita bersihkan hati kita dulu. Bersihkan hati, barulah kita menjadi satu hati. Kita semua berpakat untuk menjadi satu badan. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, مثل المؤمنين في كوارثهم وتراحمهم. يا والمؤمن سامعين والمؤمن أبو كيلو كلام كم بالي أبو كيلو كلام كم رحمة ولا كم رحمة من الفلدان حتى من الجحبة يا حتى من الكعبة حتى من الجوحة
ya, ya kan toh, seperti mana satu tubuh badan, satu tubuh badan. Apabila kita sakit di hujung rambut kita ni, maka terkesanlah di hujung kaki kita, hujung jari kita. Ha. Kita jadi macam satu tubuh badan, ya, yang satu tubuh badan. Kita ni sekelima orang, tak perlu izin. Tapi apabila kita ni bersatu padu, apabila kita ni bersatu padu, maka kita jadi seperti tubuh badan dan seakan-akan. Kan? Maknanya kita jadi kuatlah tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada masalah atau apa nama ni masalah sosial di anda lah, barulah kita boleh duduk bincang supaya kita tak menyelesaikan dengan cara yang berhemat. Ya, inilah tujuan bagi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan hati. Tetapi kalau hati kita penuh dengan sifat-sifat dengki, benci, riya, takabur, sombong, ego, tasuk, bilalah kita nak bersatukan, susahlah. Bila kita nak kumpul kata dekat sambut maulud Nabi ni, supaya kita nak padam, kita nak bunuh, kita nak matikan segala penyakit hati yang terletak dalam kotak hitam kita ni. Setiap individu mempunyai kotak hitam dia. Sama seperti dia sebaiklah. Apa baik ini kita panggil kotak hitam. Semua yang berlaku adalah dalam kotak hitam. Kita pun ada kotak hitam kita juga yang dipanggil sebagai jantung atau hati. Hati manusia macam saya sebut tadi, ulama kata dia sama dengan besi. Besi ini, apabila kita hujan, kita hari ini kita ini musim hujan lah, hari-hari hujan. Kalau kita hujan, dia tambah menjadi karamah. Makin lama, karak itu makin berbahan. Jadi susah kita berbahan. Kenapa Abu Jahal tidak berkenan dengan Nabi? Walaupun dia tahu kebenaran itu di mana. Oleh kerana ego. Oleh kerana ego, tuan-tuan dan perempuan. Oleh kerana ta'asul. Oleh kerana dia sombong. Oleh kerana dia tidak kerjasama dengan masyarakat. Abu Jahal mungkin ramai dalam kalangan kita ni tak kenal Abu Lahab. Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni nama dia Amr bin Hisham. Nama dia Amr bin Hisham. Dan baginda Nabi pernah berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada Islam dengan salah seorang dari kedua tua Umar, sama ada Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Umar bin Khattab ini dia sebutkan apa? Amr bin Hisham ni siapa? Abu Jahal. Tapi Amr bin Hisham ni, Abu Jahal ni, dia adalah adik-beradik ibu Sayyidina Umar. Dia pakcik Sayyidina Umar, pak saudara Sayyidina Umar. Abu Jahal ni pak saudara Sayyidina Umar. Nabi berdoa supaya salah seorang dari kalangan kedua tua Umar masuk Islam. Tapi pun ibu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya? Kita tengok pada Abu Jahal. Kawan baik Abu Jahal. Pernah duduk berdua. Kawan Abu Jahal tanya, aku nak tanya kamu satu soalan. Dan aku nak jawapan tulus ikhlas. Abu Jahal kata, apa soalan? Kawan baik Abu Jahal, dia bilang, dia tanya, Muhammad itu benar atau tidak? Dakwah di sana yang dibawakan oleh Muhammad itu betul atau tidak itu? Dua soalan ini memang strict on the point, ha? Oh. Kamu jahat, dia tengok ke di kanan ini, tak ada orang, CCTV pun tak ada, ya? Dia kata Muhammad itu benar. Dan dakwah yang dibawakan oleh Muhammad itu betul. Apa dia faham? Dakwah dia betul dan dia benar. Kenapa kamu tak beriman dengan dia? Kenapa kamu tak ikut dia? Tengok, Abu Jahal jawab kata, kamu sudah jumpa dulu, dulu
semoga aku menyediakan minuman percuma kepada jemaah haji. Ya, dalam jahiliyah dulu dia berhubungan haji, pergi ziarah ke apa? Ya, nanti kita cerita lah pasal kelahi yang pergi dalam jemaah sallam ni. Ya, dia kata zaman dulu, kalau hubungan haji datang ke maka, keluarga aku menyediakan minuman percuma kepada jemaah haji. Maka tidak lama, keluarga Muhammad menyediakan makanan percuma kepada jemaah haji. Udah bila? Orang yang menyediakan makanan mesti lebih pada orang yang menyediakan minuman. Jadi keluarga aku cuma melakukan sesuatu mungkin hebat lagi pada keluarga Muhammad. Ibu-ibu kan? Ibu ni. Untuk dan menjadi lebih. Keluarga aku menyediakan pakaian yang percuma pada jemaah haji. Maka dia tahu keluarga dari Muhammad menyediakan penginapan percuma pada jemaah haji. Lagi-lagi lah. Orang yang menyediakan makanan dengan penginapan mesti tidak lebih pada orang yang menyediakan minuman dengan pakaian. Keluarga Muhammad hari ini kata kami sudah tahu Nabi, kami sudah tahu Rasul. Jadi keluarga aku ini berapa? Tak lupa. Jadi dia sentiasa mengawal. Walaupun dia tahu kebenaran itu di mana, tetapi oleh kerana ego dia ini, Bapa Allah Subhanahu wa Ta'ala gelapkan hati dia dan mata dia punya dunia. Ini masalah kita muda akhirnya hari ini, ya, kadang-kadang aku perlu kita kelainan idea atau aku perlu kita tidak sebenarnya dalam sedikit saja kita pun anggap, oh, kami salah ni orang tak pakai kata aku ni, kami nostalgia jadi sombong lah, nostalgia jadi ego. Kita ikuti lah jamaah, ya, kita ni walaupun kita lah sebab menantikan jemaah atau mungkin pendapat kita ni lain sikit pada pendapat jemaah, tetapi kita ikut yang lama-lama ya, supaya kita tidak pecah belah antara kita. Kita mewujudkan satu kerjasama sebab ulama kita dia kata titik bersamaan yang ada antara kita lagi-lagi banyak oleh istisimah sampai ini jadi sebuah kata-kata. Ya, titik persamaan yang ada antara kita dan sudah wujud antara kita ini dan kita kita cukup baik. Tetapi titik selisih apa? Sikit saja, mungkin satu dua kilo, ya. Tapi syaitan dia akan datang mengkapi-kapi kamu besar supaya kita pun jadi ekonomi, sama-sama jadi sombong. Sampai kita di negara Arab kita panggil sombong itu atau ekonomi itu adalah kufur. Kufur sebab dia akan menyakitkan hati kita jadi gelap, maka jadi kita dia begitu mata, jadi kita jadi buka pusta. Fa'inna ala ta'ala ta'ala, bukan sebenarnya buka mata, tetapi buka hati wa ilaihi sallam. Kita minta jawab. Nabi Muhammad dari pada tahun 571 atau yang dipanggil sebagai tahun gajah atau tentera bergajah, ya, kisah dia adalah seorang raja dari negeri Habasyah, Ethiopia ni, nama dia Abraha, raja jahat. Dia jajah negeri Yaman dan dia bina sebuah Kaabah dari emas dan dia nak tarik perhatian, dia nak tarik kelangsungan. Dia ingat orang pergi ke Kaabah di Makkah ni kerana dia nak lancung. Jadi dia nak tarik kelangsungan, dia pergi ke Kaabah ni. Buat selama setahun tak duk siapa pergi ziarah Kaabah dia. Jadi dia ambil keputusan nak serang Kaabah di Makkah. Kemudian dia bawa tentera dia yang terdiri dari banyak gajah dan dia naik atas gajah yang paling besar sekali. Gajah itu nama dia Mahmud. Kemudian dia pergilah dengan niat jahat nak serang Makkah, menghutuk Kaabah. Sampai sepadam Makkah, gajah makhluk ni dia tak mau berjalan. Ya, pukul dia tak berjalan, dia tak berjalan, tak berjalan.
dan baginda Nabi SAW. Apa kemudiannya? Seekor-seekor unta, beberapa ekor unta dengan kambinglah. Apa kalau Abdul Muttalib dan baginda Nabi SAW dapat tahu Abraha itu rampas kata dia? Dia pergi yang mencakap dengan Abraha. Abdul Muttalib di kawasan dan perempuan adalah pengurusi Makkah atau ketua Makkah lah. Ya, dan juga dia pemegang kantor kunci Ka'bah. Abdul Muttalib pergi nak jumpa dengan Abraha. Abraha ingat Abdul Muttalib datang kerana membincang dengan halal mereka, nak minta maaf, minta maaf lah tuan tua. Rupanya Abdul Muttalib dia pergi tuntut harta dia. Dia kata, mana harta aku ni? Aku nak kami dia unta ni, aku ni. Abraha kata, dia ni aku datang ke sini dengan tujuan untuk runtuhkan Ka'bah. Kamu minta apa? Dia tak tanya aku pasal Ka'bah, tujuan aku tanya aku pasal ekor-ekor unta. Dia orang kata, dia lah sudah kita aku punya Ka'bah ni bukan untuk aku. Ka'bah aku ni hanya memegang dalam kunci sahaja. Ka'bah ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ka'bah ni adalah Baitullah. Kalau kamu berani serang Baitullah, maka sekarang dengan egonya, dengan sombongnya Abu atau Allah ni, dia serang kau. Dan apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar kekerajaan paling kecil sekali. Khairan tadabihi tarmihim bi'idaratin min sijil. Lalu kita baca dalam tafsir ulama kata seekor burung yang sangat kecil dan dia pegang dengan burung dia, dengan burung dia, dia pegang batu kecil sahaja. Tapi apabila dia lepaskan batu itu dari kepala burung dia, batu itu jatuh dan kena atas kepala orang, maka dia keluar dari bawah, keluar dari gubur dia dan rumpuh hancur rumpuh. Oh, orang besar ni, dia besar sampai tentera musnah. Aminah. Inilah tahun kelahiran bagi dalam Al-Qasad. Tahun 571 atau tahun Gajah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dibawa oleh datuknya Abdul Muttalib dan dimasuk dalam Ka'bah. Kemudian Datuk Baginda Nabi SAW mengadukkan majlis penduri kesyukuran. Atau selepas Islam datang, Islam tukar nama dia sebagai Aqiqah. Ya, maknanya penduri kesyukuran itu ada juga di sana jadinya, cuma dengan nama lain. Ya, Islam kita setuju apabila ada benda yang dibuatkan atau yang jadi amalan, yang jadi tabiat masyarakat di zaman jahiliyah, dan dia tidak mengandungi unsur yang bertentangan dengan syariat. Ya, seperti mana majlis penduri kesyukuran. Cuma Islam kita, mungkin dia memberi nama lain atau sunnah Nabi SAW yang dia kata, kalau kamu dikurniakan dengan zuriat lelaki, maka disunnahkan sendiri dua ekor. Kalau kamu dapat zuriat perempuan, maka sendiri masih ekor. Baik, kenapa kita buat? Dia kata, adalah dalam bahasa Arab, perkataan A'iqah. A'in dengan Qaf. Huruf A'in dengan huruf Qaf. A'iqah. Dia kata, dia ada bersamaan dengan perkataan hukukul walidaini. Hukukul walidaini ini tuan-tuan dan puan-puan kita sering dengar dalam ayat suci Al-Quran Karim. Antara dosa-dosa besar selepas syirik wal-iyazubillah terhaka pada ibu bapa. Hukukul walidaini tapi dia terhaka ibu bapa. Jadi apa kaitan antara Aqiqah dengan hukukul walidaini? Dia kata seolah-olah kalau kita mengadukan Aqiqah bagi bayi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kepada kita
menyerahkan bayi itu jadi anugerah Allah. Oh, inilah kaitan antara akidah dengan rukukul walidain. Di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang saya bawa tadi, cerita seorang Yahudi yang jadi jiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun Nabi dapat dia sakit, Nabi kata maka mustahak kita pergi jarak. Hari ini teman-teman dan perempuan, kalau akhiran kita buat macam Yahudi itu, oh, mesti kita kata, oh, ini Tuhan balak ini, ya, mampu kita kita kata. Tapi, Nabi SAW, dia mempunyai kerana akhlak adab yang sangat ini, Nabi kata, maka mustahak kita pergi jarak dia. Aku kira kalau kita Nabi pergi jarak dia, seorang Yahudi itu memang macam tak percaya. Nah, aku ni selama ini aku selalunya buat macam-macam dengan engkau. Tapi aku bila kamu dapat kalau aku sakit, kamu datang ziarah aku. Nabi, ya, Nabi tengok ini lah sebagai peluang yang sangat baik untuk tunjuk ajar aku itu Islam. Dan inilah akhlak seorang Muslim. Dan inilah sebagai akhlak seorang Muslim. Sampai tak hati majlis, dia sudah berhubungi untuk pergi jalan rumah sakit. Walaupunlah, mau senang. 5 menit, 10 menit. Tapi, tak sempat hari 10 menit itu, dia mesti masuk Islam. Kerana apa? Kerana akhlak. Kerana bukti bicara. Cukup-cukup baik. Inilah yang kita perlu menunjukkan di masyarakat kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Supaya kita memperlahirkan generasi yang berkuasaan. Memperlahirkan generasi yang berkuasaan, mesti kita perlu buat bersama. Mesti kita berkotong amin. Mesti kita berkotong langsung. Ini sifat-sifat hari ini. Sifat-sifat mulia ini. Sifat-sifat cantik yang sepatutnya kita dimakanan dalam hati kita. Supaya kita melahirkan generasi yang berwawasan. Generasi yang mempunyai minat intelligence. Ini, kalau kita tidak bersama padu, kalau kita tidak pakai untuk buat, mengapakan kita sama, tak akan wujud. Sebab aku perlu Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Langkah pertama, Nabi buat masjid. Okey, pergi Madinah. Kalau di Makkah, di Makkah, di Darul Afnan Jum'ah Al-Afnan. Orang Islam pun tak sampai di dalam 40 orang. Tapi dah sudah wujud satu rumah untuk menunjukkan aktiviti kebajikan, amal ibadat dan sebagainya. Macam masyarakat kita lah di Perancis ni. Saya duduk di Perancis. Ya? Kita setiap kawasan, kalau belum ada lagi masjid, mestilah kita berpakar, tolong-menolong, keluar masjid, sebanyak. Ya, kita keluar dengan orang lah. Supaya kita ni, nak beli satu rumah tu untuk nak buat apa aktiviti ibadah, nak sabar, nak apa, nak buat aktiviti kebajikan masyarakat dan sebagainya. Kita buat aktiviti pendidikan, belajar dan sebagainya. Jadi kita buat kerjasama. Kita buat kerjasama. Baru kita jadi kuat. Kerana tidak, masing-masing buat kerja sampai ke bina. Ini satu contoh amal di tuan-tuan dan puan-puan. Satu contoh amal. Kita di sana, di Perancis ni, ada kawasan yang sudah ada masjid. Sampaikan dah sudah ada masjid, ya. Ya, oh, kami, karya pula, dia pergi turun di karya lain. Supaya mewujudkan masjid di karya lain. Nah, contoh lain dah ada rumah. Okey, sebab sana dia tak ada, apa nama ni, dia tak ada. Kalau perlukan dari kerajaan untuk abad-abadan saya, apa tak sebenarnya? Jadi ini semua dikemal daripada kita ni, kawan-kawan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, orang sudah pencin. Kita ni menghormatkan lagi lah. Biasalah, merupakan asal satu, merupakan waktu satu. Barulah kita nak buatkan iman kita, barulah kita tak bimbas esok nanti. Anak kita, cipu-cipu kita ni. Nak ibadat dengan semester ni. Dia kena buat kerja sama lah tuan-tuan dan puan-puan.
Kami milah dari kita berkumpul di majlis kita di kerana kita nukhain cinta kasih sayang pada Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam. Mesti kita kuat. Kita tak kuat khususnya di dunia yang penuh dengan fitnah hari ini. Fitnah pun macam-macam. Boleh dikatakan hampir-hampir menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Dajjal wal iyadu billah. Sebab tanda-tanda kiamat tak ada. Sampai daripada tanda-tanda kiamat yang akhir zaman ini pecah belah antara masyarakat. Bukan masyarakat sekali. Dalam satu keluarga berempuklah masa harta kekurangan. Allah Allah. Kita dah hadir dari hubungan silaturahim. Tadi tak ada kaki lagi. Tetapi kerana harta benda yang sedikit yang boleh hilang sedikit mata berbunyi dan kita sudah ini abadi mati saja berbunyi harta Allah di manakah hubungan silaturahim, di manakah tadi persaudaraan. Kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan tentu kuatkan tali persaudaraan. Tak sedikit yang mungkin kita ni, ya, mungkin kita ni bangsa lain, mungkin kita ni negeri lain, mungkin kita ni ya, asal lain. Tapi hubungan kita dah jadi dekat. Jadi dekat sebab kita jadi jiran, kita jadi ahli mungkin, ya, ahli karya, kita jadi ahli kawan. Maka kita perlu buat kerjasama lah. Nanti kalau saya mengakhirilah peristiwa saya atau ceramah saya dengan satu kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam. Aku fikir Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam berhadir di Makkah sebelum berbeda Nabi berhijrah. Nabi beribadah selama 3 tahun secara sir, ya, secara sembunyi. Kenapa? Kerana kekuatan kita, kerana kerana orang Muslim agaknya sedikit. Ya, ini satu tanda. Tapi walaupun sedikit, dia mengandungkan aktiviti berjamaah juga. Dan kita tengok cerita Sayyidina Umar masuk ke Islam. Nabi hantar Khabbab di Arab untuk nak mengajar adik Sayyidina Umar dan suami dia di rumah. Sebab akhirnya Umar pergi ke rumah hari dia, Khabbab itu dia lagi rusuk. Maknanya aktiviti jemaah ada. Kecuali kita tengok di Madinah. Tengok di Madinah. Tapi dalam Islam Allah Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam aku tidur buat masjid. Maka dari masjid itu lah keluar kebajikan untuk masyarakat, pendidikan untuk masyarakat. Tetamu-tetamu kalau datang boleh jumpa di masjid. Ini bergotong-royong. Jadi mudah-mudahan kita semua jadi bersatu padu. Dan saya untuk mengakhiri tazkirah saya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam. Ittaqullaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.